Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعمالهم فلا نقيم لهم
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين حاضرين yang dirahmati Allah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pagi Jumat. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam rumahnya yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan solat subuh Jumaat, subuh pada hari Jumaat, ya, secara berjamaah. Dan insya-Allah kita meneruskan pagi ini dengan kuliah subuh dalam jangka waktu 30 minit saja, ya, kerana SOP-nya 30 minit tak lebih. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sebagai tadhkirah, peringatan untuk kita pada pagi yang mulia ini, saya ingin memetik beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim sebagai memberikan motivasi kepada diri kita agar kita menggolongkan diri kita sebagai hamba-hambanya yang sentiasa mengabdikan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Allah berfirman dalam ayat 30 surah Al-Baqarah menjelaskan tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang Allah khabarkan kepada para malaikat dari awal ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah, kenanglah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah di muka bumi. Aku nak menjadikan khalifah itu tidak lain dan tidak bukan manusia. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Allah nak menciptakan manusia pertama, iaitu tuh kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Kan dalam ayat yang seterusnya ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara khusus bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Ada kelebihannya, itulah kelebihan dia dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sebab dalam ayat 30, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menceritakan kepada para malaikat,
Allah nak menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, maka malaikat pun respon, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka malaikat bertanya kepada Allah, berkata kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, adakah engkau nak menjadikan khalifah nanti ini manusia sebagai khalifah yang akan mayufsidu fiha, merosakkan bumi, wa yasfiku dima, dan juga menumpahkan darah. Kemudian malaikat sambung lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami sentiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Ha, mana malaikat sebut bahawa mereka itu adalah makhluk yang sentiasa taat dan patuh kepada Allah. Ha, kerana Allah sebut dalam ayat yang lain, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ha, itu malaikat tidak pernah ingkar kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum, tidak pernah ingkar atas apa yang Allah perintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni bila disuruh ya kan buat. Ha, berbeza manusia. Bila Allah suruh, ada sebilangan buat. Ha, ramai buat ke, ramai sikit yang buat. Maka disebut dalam surah As-Sajdah yang kita baca tadi, qalilam ma tashkurun, kamu sedikit orang yang bersyukur. Ha, orang bersyukur, bersyukur itulah orang yang taat kepada Allah. Jadi sedikit dah orang yang taat kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sedikit yang bersyukur kepada Allah, yang taat kepada segala yang Allah perintah kepada kita. Baik. Maka setelah itu Allah jawab, mudah je Allah jawab. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Mana malaikat respon seolah apa? Malaikat ni selainnya jadi khalifah. Mana malaikatlah yang layak jadi khalifah di atas muka bumi. Kerana malaikat, kerana mereka ni golongan yang taat kepada Allah. Maka bila malaikat jadi khalifah muka bumi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada berlaku masalah. Tidak berlaku kerosakan, tidak berlaku menumpahkan darah. Pasal malaikat ni baik belakang. Ha, tak ada malaikat yang ingkar. Semua malaikat taat. Ha, jadi Allah berkehendak nak menjadikan manusia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan khalifah ni di atas muka bumi, nak menguruh muka bumi, nak menguruh kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sehingga satu tempoh. Tempoh dia kiamat. Uruh-uruh ke mana pun bila berlaku kiamat habis. Jadi sebagai memberikan peringatan kepada kita bahawa kehidupan di atas muka bumi ni hanyalah sementara. Sebagai satu perjalanan dalam kehidupan, jalan-jalan-jalan, dan ada destinasi yang kita nak tuju. Destinasi itulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amat beruntung orang yang dalam kehidupan di dunia ini dia tergolong dalam golongan hamba yang taat patuh kepada Allah, golongan hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka amat malang golongan yang dilalaikan dengan kehidupan di dunia. Kerana dunia ini memberikan kelalaian, lalai. Ha, banyak hidup dunia ni lalai. Ya, macam-macam kelalaian hidup di dunia hari ini. Ha, kalau dulu-dulu dah banyak, hari ini banyak. Dengan media sosial pun jadi lalai. Kan? Ha, media sosial pun jadi lalai tu. Duk tengok ni, duk apa? Scroll, scroll, scroll. Tak sedap-sedap. Setengah jam dah scroll. Sejam dah scroll. Ha, bukan salah di situ. Salah kita. Yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Apa tu? Banyak masa di situ. Baik. Maka Allah sebut apa kelebihan manusia yang Allah sebut? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam segala nama-nama benda. Asma'a kullaha, nama-nama segala benda.
ثم عرضهم على الملائكة. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Lalu dia berfirman, faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Sebutkan kepadaku semua nama benda ini jika kamu golongannya benar. Jadi itu hikmah penciptaan manusia. Allah cipta manusia dan Allah jadikan khalifah di atas muka bumi. Dengan ilmu Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah bekali Nabi Adam dengan ilmu. Nah, kerana Nabi Adam tu bukan seperti kita, semua kita yang lahir melalui proses kelahiran, dikandungkan oleh seorang ibu, dilahirkan daripada bayi besar. Nabi Adam Allah bentuk, kemudian Allah tiupkan ruh. Dah besar dah, dah dewasa dah. Kemudian Allah bekali tu dengan ilmu. Berbeza Allah masalli ala sayyidina Muhammad, kita semua daripada proses kelahiran dikandungkan oleh seorang ibu, kemudian lahir itu tak ada apa lagi, tak ada ilmu apa lagi. Maka proses pembelajaran. Jadi manusia ini, mulia manusia, kelebihan manusia itu dengan ilmu. Ya, khusus ilmu mengenal Allah. Ilmu ukhrawi, hak akhirat. Nah, kerana hak inilah yang akan memberikan kejayaan dalam kehidupan yang sebenar, yang hakiki. Kalau kita sebutkan ilmu duniawi pun ialah berupa, lebih kita sebut sebagai fardu kifayah. Ia fardu, maksud kena ada orang yang belajar juga pasal khalifah tadi. Ia kena ada orang belajar jadi doktor. Ia kena ada orang belajar jadi engineer. Semua ada belakang. Pasal nak khalifah, nak memakmurkan, nak mentadbir bumi, kena ada berlaku. Memang telah ada hak dari sudut agama ni. Kena ada orang boleh jadi imam, kena ada orang boleh jadi qadi, yang nak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam satu-satu tempat. Kemudian kena ada orang jadi mufti satu negeri. Begitulah seterusnya. Kerana keperluan dalam kehidupan. Baik, maka masing-masing itu adalah ilmu yang Allah masalli ala sayyidina Muhammad, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu fariidah, kefarduan bagi lelaki dan juga perempuan yang muslim, muslimin dan muslimat. Wajib menuntut ilmu, usul ilmu fardu ain. Nak mengesahkan atau meluluskan segala amal ibadah kita. Nah, itu ilmu fardu ain. Demikian ilmu fardu kifayah yang kita sebut tadi tidak kurang pentingnya untuk kehidupan kita. Kerana kita sekarang ni hidup di dunia, maka pasti kita memerlukan untuk hidup kehidupan di dunia kita ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di atas muka bumi. Maka ayat itu menjelaskan bahawa kita tak boleh berpeluk tubuh. Kerana kita tu kata bahawa menjadi kehidupan yang sebenar hakiki akhirat. Jadi dunia tak payah. Tak payah huruh dunia. Tak, pasal kita ni khalifah. Allah sebut dalam ayat 30. Khalifah penuh huruh. Cuma janganlah menjadikan kehidupan dunia itu menjadi keutamaan, kelebihan, menyebabkan kita meninggalkan urusan kehidupan akhirat. Kita disuruh untuk kedua-duanya seimbang. Cuma kalau akhirat itu lebih, adalah yang lebih baik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat itulah yang lebih baik dan kekal. Jadi janganlah kita pulung untuk akhirat hingga tak lupa hak dunia. Tak? Kerana dunia ni pun disuruh khalifah. Jadi dua-dua seiring, sejalan, bersama. Kan? Kalau kita kata akhirat, dunia ada pun tak apa, ada makan pun tak apa. Kan? Ada makan nak ibadat pun bayar. Nak mayang bayar lapar, tak ada boleh makan. Jadi kedua-duanya seiring. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka disebutkan kepada kita dalam ayat ini memberikan keinsafan dan motivasilah kepada kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulia dan melebihkan manusia berbanding malaikat. Benar, malaikat adalah makhluk Allah yang baik.
yang sentiasa taat yang kita sebut tadi. Karena malaikat Allah tidak beri, Allah mesti nama nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Jadi malaikat tak ada kendok-kendok tak ada. Berbeza kita manusia. Sebab itu kita menjadi layak menjadi khalifah ni kerana dibekali cukup bekalan. Akal, kemudian nafsu, kemudian diberi ilmu. Maka hak nafsu itulah untuk menguruskan kehidupan dunia. Kan? Sebab nafsu itulah, dengan nafsu itulah kita nak menikah. Kan? Dengan nafsu itu kita nak makan. Dengan nafsu itu kita nak tidur. Tapi janganlah mengutamakan lebih, nafsu itu lebih. Karena nafsu ni dia punya kedudukan dia, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Sungguhnya nafsu itu menyuruh untuk melakukan keburukan. Bila nak makan, oh nafsu mari kata ni. Kalau kita pergi Allah SWT Muhammad, bazar Ramadan. Tapi tahun ni bazar Ramadan tak ada SPKP kan. Contoh lah, pergi bazar Ramadan kan? Pasal kita puasa, lapar. Bila lapar tu, nafsu ada kita. Nafsu ada syaitan yang dibelenggu. Maka kita pergi satu gerai ni tengok, oh sedap, ayam golek. Kita beli dah seekor. Jalan pula ikan bakar, beli pula seekor. Kita kata seekor ni tak cukup, kita ada 5 orang di rumah, beli 3 ekor. Jalan pula tengok gapo pula, tengok kambing pula, beli pula lagi. Itu nafsu. Wahai yang tadi tu cukup dah. Cukup dah untuk satu keluarga. Tapi kerana nafsu. Nafsu tu dia menyuruh. Walaupun kita berada pada bulan yang mulia, Ramadan, ya kita sebut tadi. Berada pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, tapi nafsu tu. Sebab itu nafsu itu perlu dididik. Jadi nafsu yang dididik, dia akan, Allah SWT Muhammad, ikut menurut apa tu, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, ikut syariat. Jadi nafsu, walaupun nafsu nak kita pun, dengan akal, kita fikir bahawa kalau aku beli lagi, beli lagi, beli lagi, nanti akan membazir. Tak habis. Nanti kita tahu dah perut kita makan banyak mana pun. Tapi kerana nafsu. Nafsu tu nak, oi sedap ni. Kambing golek ni. Oh, duk golek-golek lagi. Kita bergeram lah. Kita pun tahu kalau kita fikir balik, banyak mana je boleh makan, nanti pasti akan berlaku pembaziran. Walaupun dalam bulan Ramadan tak ada syaitan. Syaitan dibelenggu. Tapi masih ada lagi rakan kawan syaitan tu. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Syaitan tu boleh seronok lagi walaupun dibelenggu. Sebab ia telah didik umat manusia sebelah bulan ni, bulan Ramadan tak mampu dididik. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka Allah memuliakan manusia tidak lain dengan dan tidak bukan iaitu dengan ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullah. Ilmu yang ada, yang Allah beri bekali kepada kita. Sebab itu kita nak kena berusaha, proses. Karena dengan ilmu itu, ilmu ni pasti orang yang Allah SWT Muhammad dia belajar dan belajar tutup ilmu itu ni. Seseorang yang benar-benar beroleh ilmu ni, ia makin hampir kepada Allah. Maksudnya kalau orang tu dia belajar sampai PhD, double PhD, triple PhD, bukan semakin mendekatkan diri dia kepada Allah, malah makin jauh. Wal'iyadu billah. Karena dengan ilmu yang dia belajar itu, tidak mampu nak mendidik diri dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena dia faham, kalau faham ayat ni, dia sedar ilmu tu Allah beri. Ilmu tu datang daripada Allah. Seperti mana ayat yang seterusnya 32. Setelah mana dibentangkan kepada para malaikat, maka Allah sebut kepada para malaikat, ambiuni bi asma'iha. Sebut kepadaku nama-nama ni. Setelah Allah ajar Nabi Adam, kemudian Nabi Adam bentangkan, summa aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam bentang kepada para malaikat nama-nama tadi. Kemudian Allah sebut kepada para malaikat, faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Sebut segala nama ni. Kalau kira kamu tergolong dalam golongan yang benar. Maka sambungan itu ayat 32, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
kata para malaikat, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tak ada ilmu, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajar kepada kami. Kami tak ada ilmu melainkan apa yang telah engkau ajar kepada kami. Innaka antal alimul hakim, semuanya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi malaikat aku bagi setiap yang di apa itu yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hikmah yang tersendiri. Walaupun pada pandangan awal malaikat melihat manusia nanti menjadi khalifah akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Ya, nah, memang benar. Banyak kerosakan telah berlaku, banyak pertumpahan darah telah berlaku. Tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala berkehendak manusia ini yang mentadbir muka bumi Allah, mengurus kehidupan di atas muka bumi ini kerana dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu ni ha, ni mari baca belakang. Bangunan yang tinggi-tinggi, kemudian komputer dulu tak ada, kemudian komputer, kemudian lah ni mari ni gadget pula, gadget pula, macam-macam dengan internetnya pula, maka semua tu ada manfaat dan ada kita sebut manfaat ada mudarat, ada kebaikan ada keburukan. Manfaat guna untuk kebaikan, mudarat guna untuk kemudaratan, untuk hak itu. Dan kalau baru ini apa yang kita di khabar kepada kita, satu apa channel yang Malaysia kalau belum ni orang putih ada buat tu apa, nak menguji kesetiaan, menguji kesetiaan tunang ke tunang lagi kekasih baru. Nak menguji ni secara dibuat macam kita sebut prank lah, tapi prank tu dia lain sikit. Ini nak menguji, bila kata diuji ya, diuji biarlah kita kena sedar bahawa kita hidup dunia ni pun diuji dah ni. Kita pula nak ambil alih nak uji orang tak perlu. Tu trending hari ni tengok, pasal dia nak mendapatkan ramai view, bila banyak view dapatlah pulangan. Kalau YouTuber tu kan. Jadi dengan demikian kadang orang tengok syoklah tengok. Pasangan kekasih kemudian diuji. Ya, yang perempuannya diuji dengan diberi 20K, 20,000. Kalau kita diuji pun boleh lepas bertentu lagi. Kita sedap-sedap nak uji orang. Sepatutnya kita bukan uji orang, bukan cumi orang, kita cumi diri kita. Sebab itu bila kita cumi orang, kita sebut hal tunjuk orang satu ya, padahal mai kita empat. Jadi kita nak kena uji diri kita. Sebab itu dalam berpasangan ini Allah sebut jelas dah. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Bunyi dia lebih kuat. Al-khabithatu lil-khabithin, wanita-wanita yang buruk, lil khabithin, bagi lelaki-lelaki yang buruk, wal khabithuna lil khabithat, lelaki yang buruk bagi wanita yang buruk, at-tayyibatu lil tayyibin, wanita yang baik bagi lelaki yang baik, wat-tayyibuna lil tayyibat, lelaki yang baik bagi wanita yang baik. Itu kita sebut ghalibnya. Benarlah ada pasangan yang Allah uji dengan pasangan, dengan apa, suami isteri yang Allah uji dengan pasangan ni ada, tapi terpencillah kita kata tak banyak. Kalau banyaknya ghalibnya gitu. Ini dia nak uji pasangan dia. Patut bila bukan dia uji pasangan dia, dia uji diri dia. Karena dia nak mendapat pasangan yang baik, dia mesti menjadi yang baik. At-tayyibin atau at-tayyibun, nak jadi orang yang baik. Jadi orang baik insya-Allah pasangan pun Allah pasangkan dengan pasangan yang baik. Ini kehidupan dalam kehidupan di dunia ni. Manusia jadi gila lagi. Gila nak ya, macam-macam tadi. Ada hak ni, hak buat ni, dia nak menarik perhatian supaya banyak view. Kemudian hak ni pula nak menguji kesetiaan pasangan. Kan? Macam-macam ada ujian dengan kerja lah, diuji dengan RM2, RM20,000. Kan? Kalau kena kita rasa. Kan? Pasal dalam diuji ni,
kita bukan kata ujian dengan RM2 tu sama. RM20,000 ke kerja ke. Bersama dia ada. Syaitan juga sama. Kita tak nampak hak syaitan tu. Syaitan ni dia sukalah berlaku pergaduhan. Bila diuji demikian, ujian kesetiaan dan sebagainya, syaitan sukalah berkata. Tu baru pasangan dia sebab apa tu kekasih. Pasangan cinta kekasih. Cuma kalau berlaku nak uji kesetiaan suami isteri tu tak patut sangat. Sangat tak patut, pasal nanti kalau uji lah kali berlaku lagu tu jadi bercerai. Jadi kita orang yang duk proses tu, yang kerja untuk nak uji tadi ni, benarlah hak mari daripada pasangan tu. Siapa dia, sama ada lelaki atau perempuan nak uji pasangan dia. Kita yang mengurukan, maka kita pun terlibat sama dalam pemutusan apa tu, putus hubungan suami isteri. Hak ni baru pasangan kekasih, cinta. Maka masing-masing ada dia punya, kita sebut pro dan kontra. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu dalam kehidupan. Sari-sari macam-macam. Itu kita sebutkan kerana dengan tu ilmu tu. Bukan senang nak buat tu. Nak buat apa tu segmen macam tu. Tapi bila kata ada ilmu, sepatutnya buatlah segmen ke arah pendidikan, ke arah apa tu dakwah. Kalau pasangan ni nampak ada masalah, buat ke arah supaya dia menjadi, kalau pasangan suami isteri lah, supaya dia berbaik. Itulah jalan yang baik. Suami isteri. Tapi kalau kekasih tu tak jadi apa lagi. Tak ada hubungan apa pun lagi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka itu kita sebutkan dalam kehidupan ni kita diuji. Kita diuji. Dalam kita diuji, kita nak uji orang pula. Nak uji orang tu kan. Tak perlu. Tak perlu kita menguji orang selayaknya kita uji diri kita. Sejauh mana aku ni setia. Sejauh mana aku ni taat kepada Allah. Sejauh mana aku ni bila diuji dengan perkara-perkara yang menyebabkan aku lalai, aku dapat tak melepaskan diri daripada ujian tersebut. Ni kita kata manusia, dia tu tengok orang aje, tengok orang aje, dia tak tengok diri dia. Kadang gitulah ya, dalam kehidupan di dunia. Baik, maka malaikat pun aku qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tak ada ilmu, kami ni tak ada ilmu, illa ma 'allamtana, malaikat apa yang telah kau ajar kepada kami. Dari sudut ilmu, benarlah kita belajar daripada kita kata sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian masuk universiti BA, MA, PhD, double PhD, triple PhD. Maka demikian banyak PhD, bukan sekat triple, ada 5, ada 10 contoh. Jadi kita tak boleh berasa, oh aku ni ada PhD banyak ni, maka aku lebih alim dan boleh. Ni ayat ni nak suruh kita rendah diri. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada ilmu melainkan apa yang Allah ajar, Allah nak beri. Kerana ilmu tu milik Allah, dan Allah berkehendak nak beri kepada siapa, Allah beri. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Barang siapa yang Allah berkehendak nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah berikan kefaqihan dia, kepahaman dia dalam agama. Baik itu kita tak boleh kata kalau kita belajar sampai PhD. Kata aku ada PhD, dia ni tak ada apa pun, masuk EU pun dah. Pondok ya. Mesti aku lebih alim. Ini mari bisikan syaitan yang apa kita sebut ayat yang selepasnya tu, iaitu iblis laknatullah. Kalau dengan apa, dengan sombong, takabur. Kalau dia berasa hebat, berasa lebih, itu sifat iblis yang merosakkan iblis menjadi makhluk Allah yang kufur. Wa kana minal kafirin. Itu golong iblis dalam golongan yang kufur, wal iyad billah. Kerana berasa hebat dengan apa yang ada pada diri dia. Tak salah kita nak belajar tu sampai PhD, dapat PhD, bawa PhD. Tak ada jadi salah, kerana dalam sudut menuntut ilmu ni, minal mahdi ilal lahdi, sampai mati, sampai ke liang lahat, disuruh. Kerana ilmu Allah tu luas, seperti yang kita baca ayat 109 sebentar tadi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Katakanlah kalaulah lautan menjadi tinta dalam nak menulis kalimatu rabbi,
La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Pasti akan habis hai lautan sebelum lagi habis kalimatu rabbi. Walau jinna mislihi ma la walau kumari sebanyak itu lagi. Habis hai lautan dalam menulis kalimatu rabbi, tetapi kalimatu rabbi tak habis-habis. Karena ilmu Allah itu masya Allah tabarakallah begitu luas. Manusia ni belajar lagu mana lama pun tak habis-habis ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, motivasi yang boleh kita ambil daripada ayat ini, kita sedar bahawa kelebihan kita di atas muka bumi ini Allah jadikan khalifah di atas muka bumi dengan ilmu. Jadi berusahalah dalam menuntut ilmu, belajar, iaitu secara tidak formal dalam kuliah-kuliah subuh, maghrib dan sebagainya. Sama ada apa tu yang formal, seminar dan sebagainya, maka semuanya adalah ke arah dengan belajar menuntut ilmu ini, mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyedari hakikat kita di dunia ini hanyalah sementara dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Dunia ini tempat ujian, diuji oleh Allah, dari sehari ke sehari kita diuji, maka sangat tidak patut untuk menguji orang lain. Kita beri contoh tadi kan, uji orang lain itu tidak patut. Patutnya kita menguji diri kita, menilai cermin balik diri kita, apa kelemahan, kekurangan yang ada pada kita untuk tertambah baik. Moga kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولم يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا مهروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.